Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dadan. Kalau kalian lagi nyari powerbank yang tampilannya gak pasaran, lebih terlihat futuristik, ada nih dari Black Shark. Terlihat dari box kemasannya pun nampak gagah seperti ini, dengan armor desainnya. Namanya Black Shark Quick Charge Powerbank, dengan kapasitas 10.000 mAh. Harganya sekitar 400 ribuan, nanti link sellernya saya cantumin di kolom deskripsi. Sekilas kalau diduetkan, ini mirip banget dengan desain HP-nya, cakep bener. Oh ya, powerbank ini juga support 18 watt pengisian dua arah. Intinya mau ngecas HP atau ngecas powerbanknya sama-sama cepet. Balik ke belakang box, di sini ada spesifikasi lengkap powerbanknya. Saya tampilkan saja di layar sambil buka segel ini. Wih, cakep nih warnanya. Kalau sejajar dengan HP-nya gini, jadi sama-sama keren. Yang pertama dapat kabel data micro USB Type-C. Dan ini powerbanknya. Beneran cakep sih, warna orange-nya juga keren. Lalu yang terakhir ada buku manualnya. Oke, habis semua. Berikut semua isi dari paket penjualan Black Shark Quick Charge Powerbank. Dari segi desain, saya suka sekali dengan tampilan armor seperti ini. Lebih terlihat futuristik, gak mainstream. Bodinya sendiri perpaduan antara polikarbonat dan logam. Ya, sentuhan metalik orange ini bagian logamnya buat melindungi body powerbanknya itu sendiri. Bagian tengahnya ini ada tombol power dan LED indikator. Sisi kiri powerbank ini punya 3 port, 2 port USB output, dan 1 port micro USB Type-C yang punya dua fungsi sebagai input dan output. Lalu sisi lainnya, keterangan spek dari powerbank ini. Kita tes langsung, di sini tinggal tekan powernya sekali saja, nanti LED indikatornya nyala. Nah, khusus buat aksesoris seperti earphone, gamepad, dan lainnya, kalian tinggal klik dua kali powernya, nanti auto output dari powerbank ini akan disesuaikan dengan maksimal input aksesorisnya. Di sini saya coba pakai HP Black Shark 2 Pro, saya install ampermeter buat ngukur input dari powerbanknya. Yang pertama, saya coba dulu pakai kabel bawaan, terlihat di sini masih scanning ngukur arus masuknya. Ya, sudah terlihat. Kita tunggu sampai maksimal inputnya. Wah, di sini nyampe 3,2 ampere. Untuk seukuran powerbank sih ini tinggi banget arus masuknya. Ya, dipastikan sih bakal cepet ngecharge HP-nya. Dan yang saya bikin kaget, ini cuma pakai kabel bawaan. Berarti emang kabelnya bagus banget. Kita coba lagi pakai kabel dari brand lain. Kabel ini support QC 3.0. Kita tunggu sampai maksimal arus masuknya. Ya, terlihat maksimalnya sampai 3,3 ampere. Beda dikit dengan kabel bawaannya. Ini sih kebilang tinggi banget. Nah, di penghujung video sudah dipastikan powerbank ini punya fitur quick charge yang bikin HP lebih cepat full baterainya. Hanya saja, ketika brand powerbank saat ini berlomba-lomba membuat produknya lebih tipis dan berukuran kecil, powerbank Black Shark ini nampak terlihat gede dan tebal, ya seukuran HP-nya. Ini bakal memakan space tas kalian dan gak bisa masuk kantong celana. But so far tampilannya ini berkelas banget dan lebih maco. Rekomen banget kalau mau nyari powerbank yang powerful dan gak pasaran. Ya sekian saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadan Nur pamit, wassalam.